Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Ku memujamu di setiap waktu. Halo guys, ketemu lagi bareng gue Bowo di Bopro Channel. Hari ini kita mau belajar lagunya Ungu yang berjudul Surgamu ya. Oke, langsung ke videonya saja. Ya, lagu Surgamu ini main di nada dasar C. Cuma kita mainnya di minornya, jadi di A minor ya. Untuk mulainya gitu ya. Oke, kita langsung saja chordnya masuk ke chord intro dulu ya. Gitu ya. Jadi chordnya ada A minor, E minor, terus F, C, D minor, G, C. Saya ulangi ya. A minor, E minor, F, G, D, G, C. Ya. Kita coba langsung. Oh iya, untuk strumming-nya dong 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 dong. Jadi banyakkan don nih ya, dong. Ya, dong 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 dong. Pelan-pelan ya. Begini. Yang di A-nya ya. Jadi don don tot tap bang, don up don gitu ya. Don don up don, don don up don, don don up don, don gitu ya. Pelannya begitu. Up down, 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 up down, 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 up down, down, gitu ya. Langsung kita coba saja masukkan itnya, apa namanya, strumming-nya ke intro depan. Untuk strumming sih sebenarnya nggak bisa jadi patokan harus begitu ya. Artinya kita nyamannya seperti apa, terus yang penting masuk lagunya enak, terus kita nyaman, maksudnya apa namanya, lemes gitu loh, nggak kaku, daripada kita patok don don gitu kan kaku, lebih baik kita lemesin tangan, kita mulai masuk apa namanya feeling kita ya, biar orang dengernya juga lebih relax gitu ya. Ya, kita langsung masuk ke song saja. Tunjukkan aku dalam diriku. Chordnya sama ya, A minor, E minor, nanan, F, nanan, 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 terus D minor, nanan, nanan, G, nanan, 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 nanan. Lagi ya, sekarang kita masuk ke bridge-nya ya. Nah, kalau tadi kan antara song dan ref chord-nya sama, sekarang bridge-nya ya D minor ya. Setelah D minor itu ke Tuhanku, ke E, terus F, terus G. Jadi bridge chordnya D, E, F, terus
kita langsung masuk saja ke ref-nya. Allahu Akbar itu ya. Itu chord-nya sama dengan yang depan. A minor, E minor, F, La maha bas C, D minor, na 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 G, di setiap waktu. Yeah. Hanyalah tempatku berteduh. E minor, na 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 na. Nah, bedanya pada saat mau melodi dia larinya ke F. Gitu. Cuman taruhlah misalnya enggak ada melodi gitu ya. Kita ya berarti balikin langsung ke C. Ya, samain berarti ya. Kita ulangi saja ya dari ref ya. Allahu Akbar. Allahu Maha Besar. Seterusnya itu sampai habis begitu ya refnya. Terus apa lagi, cukup ya, cuman itu aja. Saya akhiri aja video ini. Jika teman-teman suka silahkan di like. Oh iya, dan jangan lupa teman-teman stemannya di stem standar biar bunyinya sama. Terus kalau bisa sambil megang gitar ya, jadi biar cepat paham. Terus kalau dirasa video ini bermanfaat dan kalian gak mau ketinggalan video berikutnya, silakan di subscribe. Karena kita setiap hari itu upload video 2-5 video. Oke, sampai jumpa lagi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.